Tepat pada hari ini, Rabu 10 Maret 2021, pertemuan untuk menindaklanjuti kerjasama riset pengembangan teknologi biopreservasi. Terima kasih sudah berkenan hadir di tempat kami. Tadi kami berpikir akan datang ke Bogor lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengharapkan pengambilan gamet ikan nilam untuk dilakukan krioobservasi bersama dengan teman-teman dari Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor. Mari kita lihat. Ikan nilam. Ya, jadi yang pemencer semen yang paling mudah itu air buat air. Yang kedua pakai kuning telur, pakai air kelapa, macam-macam. Yang sudah patent ada tristabina beta, ada skim. Itu prosesnya pemencer telur lagi, ini lagi. Ada yang sudah siap pakai, itu yang namanya Andromed. BIBD daerah-daerah banyak yang menggunakan itu nanti makin kita coba Pak. Nah, kalau mamanya ada di sebut yang biasa menjual Larissa Bu, ya kita nggak tahu apakah dia punya berapa atau mamanya kita kan dekat dengan Lembang, apakah kita beli atau minum, jadi kayak penanganannya yang setengah liter atau dicoba seperti itu. Kalau untuk embrionya kita sudah punya medianya, ya nanti kalau kebutuhan yang kita coba nanti rencanakan embrio yang di jeruk ya Pak ya? Nah, di jeruk, nah medianya itu sudah kita tinggal sekarang kita mencari, nanti saya coba bantu untuk mencari itu kita simpan di mana gitu loh Pak, agar wadah ini kuat dengan yang dua cair. Kalau kita simpan di point itu hanya isi 0,2. Ini kemarin komunikasi dengan provider itu ada Priotum Pak namanya. Priotum itu yang untuk preservasi kambing-kambing itu. Yang baru ada yang satu. Itu isi berapa Bu? Ada 4 mili. Ada lagi yang lebih besar itu Bu. Cuma nggak tahu ada di sini. Coba nanti saya. Karena satu ikan bisa mengeluarkan berapa Pak? Tergantung ikannya Pak. Ikan jenis dan beratnya Pak. Kalau ini berapa? Kalau ini paling 10 mili lah paling. 10 mili? 10 mili Pak. Untuk banyak kan kita 10 mili Pak. Kalau medianya kita satu banding 1. Kalau rumahnya ternak kita berapa Pak? Kalau kita bikin satu banding 1, kita butuh 1 mili. Jadi 20 mili kan? Ya sama dengan ini. Kalau rumahnya 20 mili kita simpan ke berapa? 5 mili bisa kita bagi sekian gitu loh Pak. Jadi tidak harus ini. Kalau pakai kita punya yang 5 mili. Enggak Pak, kalau ikan mah yang umum itu 1:4 Pak. 1:5 1:5. Iya. Lebih banyak kan? Ya, enak cairnya yang 5 itu Pak. Nah, bisa. Nah, itu kita coba nanti kita lihat. Kalau di kami ya. Embrio yang kita simpan hanya satu tabung. Iya, karena satu kelahiran airnya kan ada satu. Kalau ikan kan banyak. Ikan banyak ya, ada yang itu nanti bisa katanya satu, ini tapi dicampur aja sih. Iya. Hari ini kita akan stripping sperma ikan dilem jantan yang sudah diberi perlakuan ovaprim dan tanpa ovaprim. Jadi nanti kita akan kita tampung spermanya, kita kecerkan dengan NaCl, selanjutnya kita akan awetkan dengan metode mixing. Ini spermanya ini. Oh, yang seperti itu. Nanti kami hanya menyediakan bahan, Pak. Spermanya nanti ini. Sekarang. Kalau pengen di apa diawetkannya itu campur, itu jangan sampai kena air. Soalnya umurnya itu cuma satu menit paling lama. Air. Itu akan mati, kalau nggak tahu.
pasangannya mau beli. Udah. Ini sperma yang akan dilanjutkan dengan proses breeding. Larutan sperma dan NaCl-nya 1:5. Ya, salah satu kan di rahim di tes itu ya. Dan kemampuannya itu kan maksimal cuma berapa liter dalam banyak kecil. Jadi kalau di satu itu kan cuma satu. Jadi kan kemampuannya kan seperti ini. Jadi posisi yang buruk itu kan jadi seperti ini. Karena cuma satu. Dan kalau biar embrio itu tertahan di sini aja. Di sini sama sini. Biar nggak nempel di sini atau di sini. Jadi nanti kalau pas disentuh kan di rahim sapi itu embrio di sini. Kita nempel di sini. Kalau sini kalau sapi kalau di sapi itu pas itu nggak pakai sepatusan. Itu full semuanya terisi sperma. Nanti kalau embrio itu rencananya satu ini berapa? Sebanyak yang dapat ditampung oleh itu. Karena kalau di ikan kan ya setelah disimpan itu dia kita tahu itu ya di luar juga tidak di dalam tubuh ikan. Setelah jadi embrio, nah embrio ini sudah terbentuk, kita perlukan. Jadi kita harus lihat dari proses fertilisasi sampai. Jadi karena sekarang yang ada sperma. Lagi, yo, ya. Jadi tahapannya seperti ini. Kemampuan seperti ini. Ini proses pembuatannya seperti ini. Jadi kita benar-benar di embrio aja. Misalnya kita juga.